Assalamualaikum dan selamat datang ke Perpustakaan Universiti Malaysia Pahang, Kampus Pekan. Saya, Fawaz Abdul Rasid, akan menceritakan tentang kemudahan perpustakaan. Perpustakaan ini siap dibina dan beroperasi pada tahun 2012. Mempunyai 4 aras, berluasan 16,000 meter persegi dan boleh memuatkan 3,000 orang dalam satu kampung masa. Jom masuk perpustakaan. Lobi perpustakaan. Di lobi perpustakaan terdapat TV berskala besar yang mempamerkan info perpustakaan, iklan dan juga aktiviti-aktiviti terkini yang akan diadakan. Di lobi ini juga terdapat ruang galeri dan ruang pameran. Pelajar pasca istiazah boleh mempamerkan koleksi penyelidikan mereka di ruang pameran. Jadi sekarang ni terdapat pameran fotografi solo KSR. Jom tengok pameran. Bilik 24 jam. Bilik ini digunakan oleh pelajar untuk mentera'ah lebih banyak masa, terutamanya selepas waktu operasi perpustakaan. Bilik ini disediakan dengan ruang yang selesa, dengan papan putih, kemudahan wifi, pantry dan banyak lagi. Bilik ini berkapasiti 162 orang. Bilik lunch executive. Bilik ini digunakan untuk acara-acara istimewa, anjuran UMP dan perpustakaan. Bilik ini dilengkapi dengan hiasan dan perabot yang menarik, sistem audio visual dan juga persidangan video. Bilik ini berkapasiti 52 orang berguna. Bilik diskusi digunakan untuk pengguna mengulangkaji pelajaran dan juga mengadakan perbincangan berkumpulan. Berkapasiti 5 hingga 8 orang pengguna. Bilik persidangan video. Kemudahan ini digunakan oleh pengguna perpustakaan yang ingin mengadakan persidangan video ataupun ingin mengikuti kelas di atas talian, seperti menggunakan Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ataupun Webex. Bilik ini berkapasiti 5 hingga 8 orang pengguna. Kemudahan bilik tesis. Bilik ini memberi kemudahan untuk pelajar meminjam, membaca dan merujuk tesis. Bagi bahan yang berkulit hijau adalah projek sarjana muda bagi pelajar ijazah. Manakala yang berkulit maroon dan hitam adalah untuk pelajar pasca ijazah, iaitu kategori PhD dan master. Bilik ini berkapasiti 15 orang. Bilik rujukan dan penyelidikan. Kemudahan bilik ini istimewa untuk pelajar pasca istiazah. Bilik ini boleh untuk mereka mengadakan perbincangan berkumpulan, membaca bahan-bahan untuk penyelidikan ataupun menulis artikel. Bilik ini mengandungi bahan-bahan koleksi khas UMP seperti bahan-bahan terbitan penerbit UMP dan bahan-bahan koleksi pantai kini. Berkapasiti 25 orang pengguna dalam satu-satu masa. Perpustakaan UMP menyediakan kemudahan dan ruang yang kondusif dan selesa untuk pengguna bagi mereka belajar, membaca, menjalankan pendidikan dan berkongsi ilmu. Kami di Perpustakaan UMP sentiasa mengalu-alukan kedatangan pengguna dan pengguna luar. Terima kasih.